Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Imam Bukhari adalah pesantren tingkat SMP khusus putri yang berlokasi di kawasan pendidikan Jatinangor dan juga dekat dengan tol sehingga mudah untuk dilalui oleh orang tua siswa. Pesantren Imam Bukhari berdiri sejak tahun 2014 yang telah meluluskan angkatannya untuk melanjutkan pendidikan di tingkat pesantren dan juga sekolah umum yang favorit. Pesantren Imam Bukhari adalah pesantren sunnah yang melahirkan generasi muslimah yang cinta ilmu dan mengamalkannya, yang selamat akidah, manhaj dan amalnya. Good morning students. Good morning miss. How are you today? Alhamdulillah, we are fine. Thank you. And you? I'm fine too. Thank you. Okay. Pesantren Imam Bukhari memadukan antara kurikulum umum dan kurikulum diniyah dengan menjunjung tinggi pendidikan dengan konsep tasfiyah dan tarbiyah. Keunggulan pesantren Imam Bukhari adalah tahfidz Quran, muhadarah atau public speaking dan juga pendidikan umum. Pesantren Imam Bukhari mengembangkan santri muslimah untuk berkembang sesuai dengan karakter muslimah dengan pola pengasuhan berbasis fitrah. Setiap asrama, satu orang musrifah yang tinggal bersama dengan santri sehingga musrifah tahu bagaimana perkembangan santri yang diasuhnya. Pesantren Imam Bukhari adalah pesantren di bawah naungan Yayasan Mafaza Indonesia. Pesantren Imam Bukhari adalah pesantren khusus untuk putri, sedangkan khusus untuk putra adalah berada di Cibiuk, Garut dengan pesantren Mafaza Indonesia. Hal tahdur usratuhu ma'ahu? Na'am, zaujatuhu wa auladuhu. Ammi yuhibbud dajjaj. Masa SMP adalah masa di mana para santriwati berada pada usia balig, sehingga diharapkan lulusan dari pesantren Imam Bukhari ini menjadikan muslimah yang tangguh. Kami mengajak pada ayah dan bunda, mari bergabung di pesantren Imam Bukhari khusus putri ini dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan ayah bunda nanti bisa difasilitasi di pesantren Imam Bukhari yang kita cintai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.